Orang-orang dalam pemerintahan Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin menjadi sorotan pasca invasi militer terhadap Ukraina. Salah satunya adalah sosok wanita ini. Rosiana Markovskaya dilantik menjadi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia pada tahun 2017. Semenjak itu, Markovskaya aktif bekerja di bawah rezim Vladimir Putin. Sosoknya sudah menjadi sorotan sejak hari pertama dia menjabat. Pasalnya wanita 31 tahun ini memiliki paras wajah yang disebut sangat cantik. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa sosok Markovskaya tidak kalah dibandingkan artis-artis papan atas Hollywood. Penempatan Markovskaya di posisi penting di Rusia tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan image pemerintahan mereka. Namun mengingat tindakan bengis militer Rusia akhir-akhir ini, Markovskaya masih punya banyak PR untuk memperbaiki pesona negaranya. Dilansir dari Daily Star, sebelum bekerja sebagai juru bicara, Markovskaya adalah seorang pembawa berita dan koresponden televisi nasional. Dia memiliki banyak fans dari rakyat di dalam maupun di luar Rusia.